malu sama orang kampung. Kata ibumu, bukan mangganya Joko, tapi anak-anak ini udah kurang ajar. Masuk karena orang lain tanpa permisi. Seolah kita pemilik rumah ini gak dihargain sama dia. Tapi lihat ibu, mereka cuma mengambil barang yang sudah jatuh ke tanah. Mungkin mereka iseng. Ada apa sih? Memalukan. Yang mentang-mentang saya orang miskin, tapi kalau cuma mangga busuk ini saya masih sanggup. Intan, Retno, pulang. Kak, mulai sekarang kita kemana-mana harus berdua ya. Kusumi, bukan masuk kami. Kami cuma kepingin anak ibu sopan. Kalau dia minta baik-baik, satu pohon itu pun boleh dia bawa. Kehormatan sampean akan saya bayar besok. Dan jangan mengigau, kami tidak pernah meminta.